Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara update atau memperbarui aplikasi Play Store ke versi terbaru. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ya ada yang belum tahu cara mengupdate atau memperbarui aplikasi Play Store, yang mana kita tidak akan mengetahui ya atau belum mengetahui tombol update pada menu aplikasi Play Store. Nah, langsung saja untuk mengupdate-nya kita masuk ke tips atau tutorialnya kali ini. Pertama-tama kita masuk ke menu HP kita, kemudian cari aplikasi Play Store di HP kita. Nah, jika sudah ketemu kalian klik dan buka. Kemudian di sini kita akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di mana tombol update pada aplikasi Play Store ini. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Di sini kita klik profil atau logo ya, atau foto email kita yang berada di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini ya. Nah, ini email yang kita login ya. Nah, untuk mencari tombolnya kita klik saja bagian setelan. Setelah itu kita masuk ke menu tentang. Nah, di bagian sini kalian akan melihat ya, yaitu tombol update Play Store, tinggal kalian klik. Nah, jika kalian ya, jika kalian menemukan seperti ini ya, versi Google Play Store sudah yang terbaru, maka Google Play Store kalian sudah yang terbaru. Namun jika belum, maka secara otomatis nanti akan ada status bar pendownloadan atau update sistem ya dari Play Store di ini ya, di notifikasi biasanya seperti itu ya, atau di sini juga akan nanti berjalan ya, atau proses pendownloadan atau update versi Play Store ke terbaru. Nah, begitu teman-teman, caranya sangat mudah sekali ya. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.